Waduh, hack. Ini apaan? Kocak kecoa. Waduh, gede banget kecoanya. Halo guys, balik lagi dengan gue No Stubbings. Dan kali ini kita lanjutin lagi The Tenants. Dan kita masih melanjutkan yang kemarin setelah tadi gue habis desain-desain ya. Mantap jiwa ya. Ini udah siap buat disewain. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau No Stubbings upload video Good Game Well Played. Jangan lupa kasih like-nya. Let's go ya, langsung ya. Thank you buat balasan kalian kemarin di video pertama The Tenants itu. Banyak yang minta part 2-nya ya, oke lah ya. Let's go. Looks like you got our unit ready for renting. Oke, langsung aja ya. Siap untuk begin open house ya. Let's go. Nah, set up open house. Marketing service. First advertisement is free. Oke, pengiklanan pertama free ya, gratis. Start event. Oh. Dia yang datang. Oke, kita disuruh membuat kesepakatan dengan dia. Namanya gamer nggak tuh? Namanya Cindy Rose. Karakter tipenya gamer, guys. Okupasinya fast food worker, salary $26,000. Umur 26 tahun ya, ada alamat emailnya nggak tuh? Apartemen opinion menurut dia good. Mantap ya. Langsung kita barter ya. Jadi gimana, Mbak? Dengan harga 1260 atau saya turunin lagi, Mbak? 1200 nih, Mbak. Mau nggak, Mbak? 3 bulan, Mbak. Gimana? Sukses, you have a new tenant ya, penyewa ya. Akhirnya gue punya yang, waduh hack. Akhirnya kita punya penyewa ya. Mau ngomong penyewa aja ribet gue ya, kambing. Oke lah. Dia ngapain sekarang? Wey. Ah, di sini bisa kelihatan dong keterangannya, actionnya dia lagi ngapain? Play on VR dong, main virtual reality mbak ini ya. Asli. Beneran guys, dia lagi main VR guys. Waduh hack. Mbak, sehat mbak? Main VR dong dia. Ada pekerjaan wey. Waduh hack. Ada pesan. Lah dia nelpon nih. Hello, they're not stopping as we agree. Number if there are any. Oke lah mbak ya. Bentar nih, apa nih? This app's review screen has better style. Oh, gue ada pekerjaan tadi ya, lupa gue ambil guys. Waduh hack. Resta. Hangar, blender, hygiene, energy, fun ya. Boleh lah ya game ini ya. By the way, kalian juga banyak yang nanya kemarin, bang, lo kok bisa dimainin bang? Kan gamenya belum ada di Steam bang. Ini gue dikasih sama developernya buat menguji tes ya. Menguji, ini close beta guys ya. Gue dikasih kesempatan buat nyobain gamenya. Gamenya itu rilis kemungkinan tahun 2021 kuartal pertama kalau gak salah. Januari, Februari, atau Maret. Di Steam ya, good game sekali. Oke, mantap jiwa ya. Ini gimana keluarnya? Oh, pencet spasi. Oke. Kita udah punya penyewa baru dan dia tidur ya. Enggak tidur guys. Dia main game guys, asli. Main game dong dia. Main apa mbak? Layar gelap dong. Kocak, kocak. Oke guys, kita sambil... ya. Teleportasi kemana ini gua, woy? Bentar, gimana caranya? Oh ini, jam tuh. Teleportasi. Oke, kita udah punya rumah nggak tuh? Udah disewain ya, berhasil disewakan. Kita bakal nyari duit dulu. Oke, ada pekerjaan di sini, wey. Pekerjaan disuruh ngapain nih? Renovasi langsung ya. Dia butuh apa tuh? Tempat tidur. Oke. Tempat tidur ya. Dia butuh tempat tidur, guys. Tempat tidurnya mau yang mana, Mbak? Warna biru aja, Mbak ya. Nggak tahu Mbak-mbak, nggak tahu Abang-abang nih kan. Di sini, Mbak ya. Ya bang ya, mbak apa abang ya, jangan di situ, di sini aja deh, kayaknya lebih asoy di sini guys, di sini aja. Sip. Nosta. Dia butuh, oke. Floornya tile. Mau yang mana mbak? Yang ini aja nih, kayak catur mbak, lucu. Mbak nggak tuh? Kita aja belum tahu nih, nanti pemiliknya cewek apa cowok, kocak. Panelnya warna merah, oke lah, boleh lah ya, warna merah ya. Sip. Oke, segitu aja ya. Deliver. Oke, dia datang abang-abang ternyata ya. Gua lupa ngasih pintu, guys. Waduh hack. Lupa ngasih pintu lagi ya, mantap.
Ayo bang, reviewnya gimana jadi bang? Pintu-pintu-pintu ya. Oke, kita lihat reviewnya berapa. Bintang 3 dong, tolong. Ya sudah, tidak apa-apa ya, kita lihat. Wow. Wah, ini gede nih. Ini gede sih. Wow. Total makeover require. Requirement total makeover. Yellow brown color. With TV furniture budgetnya 13.000, boleh lah. Wah, ini pekerjaan yang besar nih guys nih. Di mana ya? Wah, bener-bener total dong, renovasi total ini. Oke. Wah, ini sih renovasi total, dia punya budgetnya gede nih. Bisa nih. Ya, kayak gini dong setelannya. Kurang asoy. Jadi kayaknya dia punya dua kamar ya, pakai dua kamar, oke lah. Sebentar, dua kamar. Kamar mandi. Bisa sih. Jadi itu apa, satu apartemen itu kayak kosan dalam ya. Ini kamar mandinya satu buat dua orang ya kan? Boleh lah ya. Langsung aja Nas, mau ganti apa nih? Floornya itu dia pengen hardwood, stone atau tile. Tilenya yang pasti untuk tilenya itu kita untuk toilet ya. Toilet di sini nih kayaknya. Udah kelihatan tuh, pasti untuk toilet tuh. Kasih ordeng gak tuh. Terus untuk apa lagi tuh, wey? Floornya belum selesai. Wah, ada ini kenapa nih? Ada pesan. One of your tenant require attention. Something has happened in apartment. Ada sesuatu di apartemen. What happened? Listen up. I have got a situation here with a leaky pipe. Pipa bocor, serius. Coba kita loncat. Kok nggak bisa sih? Nggak bisa loncat ya? Ini kan? Nggak bisa dong. Apply. Oh, kita I will send someone. Oke. Keren juga. Oh, lagi ada pekerjaan, kita jadi nggak bisa nengok dulu. Lupa lagi ada pekerjaan guys di sini. Ini apaan lagi nih? Tidak membayar. Membayar, oh bill, tagihan. Apa tuh, housing asosiasi, heating, water, bayar air juga guys, elektrik, listrik, bayar total $299. Oke, kita bayar semuanya ya. Boleh lah. Open house jobs unlock. Pekerjaan baru nih open house. Wah. Newspaper marketing unlock, new marketing option unlock for open house. Kayak gimana tuh? Nanti kita cobain ya, kita selesaiin dulu. Jadi dia butuh hardwood. Hardwoodnya hardwood stone. Ini hardwood full. Ini hardwood. Untuk kamarnya hardwood. Terus stone kayak di luar deh. Stone-nya yang keren gitu. Ini nih $45. Sip. Paint wall. Warna kuning atau coklat, bentar. Warna kuningnya yang ini aja ya. Apa yang mahalan? Duitnya banyak sih, itu mahalan dah. Warna kuning untuk kamar, yang warna kuningnya. Warna brownnya untuk di luar kamar. Mantap sekali. Kita udah punya penyewa baru ya. Sekarang lagi kerja jadi desainer ruangan. Waduh, hack. Terus warna brown. Nah, warna brownnya untuk di luarnya nih. Brownnya yang ini kayak gimana? Oh, oke. Okay. Wah, ini bagus nih. Ini juga dong. 86%. Kok paint wall-nya belum 100% ya, kocak. Oh iya, sininya belum, lupa. Ini kayaknya brownnya yang mana ya? Ini kali. Untuk apa? Kamar mandi. Biar beda dikit gitu. Sip. Oke, penyewa yang nyewa di apartemen kita sepertinya lupa untuk membayar tagihan pertamanya. Sekarang kamu butuh untuk mengklik untuk mengingatkan. Bentar. Manage. Ini debt nih, dia punya hutang ke kita $1,200 tagihannya. Remind politely, oke. Mengingatkan dia ya. Great, now we need to wait and see how she react if she do.
apa nih 6 bulan durasi unlock. Lease apaan woi, waduh hack. Oh, untuk mager banget buka terjemahan. Waduh hack. Bentar dah. Duit kita berapa sih sekarang? Oh, dia belum bayar tuh. Masih punya utang dia sama kita ya. Penyewa kita belum bayar, waduh hack. Nunggu tadi udah kita ingetin ya. Lanjutin dulu ini. Wah, oh, ada balasan nih kayaknya ada balasan woi. Cindy. Sorry, I have got no money. Dia enggak punya duit gimana ceritanya, woi? Kita ingetin lagi apa gimana dong? Dia enggak punya duit dong katanya. Nanti dulu deh kita kerja dulu deh, waduh hack. Kasihan juga Mbak Cindy ya. Oke, okay, tadi gue lagi sampai mana, woi? Oke, okay, kamar mandi dulu ya. Furniture, kamar mandi. Pakai shower atau bathtub? Shower deh. Showernya taruh di sini. Jangan di sini aja. Sip. Terus untuk toiletnya, toilet duduknya di sebelah sini. Di pojok aja lah. Sip. Terus kasih ini nih buat cuci tangan nih. Sip. Mantap sekali. And bed, tempat tidur, wey. Kuning, warna biru aja lah. Kita terus sebelah mana? Sebelah sini mantap sih. Segini kayaknya. Sip. Satu lagi. Ini juga sebelah sini. Sip. Terus kita dekorasi dikit kali, boleh ya. Kayak cupboard. Sebelah sini. Sip. Satu lagi. Sip. Kayaknya kurang pojok ini. Sip. Enggak, bukan begitu. Pojoknya kesini maksudnya. Kocak. Wey, nah. Terus pengen gue kasih lampu dong. Nah tuh bonus tuh. Bonus gak tuh? Ini duitnya banyak asli dia. Duitnya banyak guys. Ini yang pasti ini kasih pintu lah wey. Walaupun dia gak minta tapi kita kasih aja lah. Gak bisa dong. Waduh hack. Oh pintu utama ini gak bisa ya. Gak bisa diapain jadinya. Kalau kita bulldoze nggak bisa dibulldoze, nggak bisa dibulldoze. Terus sebelah sini nggak bisa dibulldoze, oke lah nggak apa-apa. Berarti kita kasih ordeng aja ya. Kita kasih ordeng. Sip, ini doang yang punya pintu, sebelahnya nggak punya pintu. Waduh hack. Nah ini pasti buat tempat-tempat nyantai dia nih. Kasih tempat duduk kali ya buat santai. Tempat duduk. Ngasoy gitu buat nyantai. Garden chair nggak tuh? Boleh lah. Ini buat nyantai di sini. Buat kalau ngobrol-ngobrol gitu kan. Kasih dua di sini kan. Garden table boleh lah. Ini gue pindahin lu sini. Gue pindahin lagi. Woi. Sip. Satu lagi. Nah tuh. Buat santai-santai kan berbincang-bincang di situ. Sempit juga di sebelah situ ya, kocak. Terus kita kasih tanaman-tanaman. Ada tanaman gantung kalau nggak salah, tuh kan ada kan. Nah tuh. Banyakin kali, cakep. Sip. Sini juga kasih. Kita banyakin. Nggak gitu, nggak gitu. Ini kurang minggir nggak tuh. Nah agak di sini. Terus gue kasih. Iya yeah. Kasih pajangan-pajangan aja ya. Iseng-iseng ya. Iseng-iseng berhadiah. Waduh hack. Ini bisa nih kasih tanaman sebelah sini nih. Coba keluar gak sih tanamannya? Keluar dong. Agak sini berarti. Sip. Nah gak nembus keluar kan. Mantap. Good. Dia butuh kulkas guys. Kayak masing-masing orang butuh kulkas di masing-masing kamar ya. Mantep gak tuh masing-masing kamar punya kulkas sendiri-sendiri ya. Keren sih. Oke nih gue kasih kulkas woy. Terus mana kulkasnya? Sempit nih. Coba sini deh. Wah ngelangin jendela jangan gak seru. Sebelah sini. Satu lagi kasih. Masing-masing kamar punya ini ya. Wah ada pesan.
Listen, I have got a situation where like waduh bocor mulu pipanya, kenapa ya? I will send someone. Oke, kita kirim seseorang ya, bayar $70 enggak apa-apa ya untuk penyewa kita yang baik hati. Waduh, hack udah bayar belum dia? Bentar, dia udah bayar belum tadi? Gimana tadi wey caranya wey? Nah, belum bayar dong dia. Kita ingetin lagi ya, remind politely. Tolong Mbak dibayar, Mbak. Waduh, hack. Oke, punya kulkas. Kita kasih sebelah kulkas, gue pengen ada meja. Enggak, bukan meja, tempat duduk. Bentar, enggak gitu. Sip. Nih kan kulkas nih sebelahnya. Terus kasih coffee table kali aso ini. Tuh. Satu lagi sebelah sini. Di sini juga berarti ya, samain aja. Ini pindahin agak sini. Kita kasih sofa, tempat duduk, sofa enggak ada. Sip. Boleh lah ya di atas. Bentar, di atas mejanya kayak siapaan ya? Oh iya bentar, wait. Kasih ordeng dong. Jangan lupa kasih ordeng ya. Pintu udah. Ordeng udah ya kan? Di mejanya enggak usah disiap apa lah ya. Udah langsung lah kita lihat, wey. Udah checklist semua. Oh, prefer furniture TV. Wait. Dia sepertinya menginginkan TV, guys. Waduh, heck. Kita kasih TV yang murah ya kan. TV yang mahal dah. Spesial. Enggak gitu dong, Nas. Enggak gitu. Posisinya salah dong. Nih, kita kasih ini. Nah, jadi bisa sambil tiduran gitu nonton TV-nya. Sini satu ya kan. Masih ada 4.000 duit gua. Kasih TV yang mahal, bisa enggak terus ini? Ya enggak bisa dong. Masa taruh di bawah enggak lucu dong, kocak. Asli enggak bisa TV-nya pakai apa dong? Pakai meja apaan, weh? Meja kondangan. Waduh. Meja kondangan enggak tuh gedenya. Gue jadi penasaran kan, nih dia butuh TV. Ada gaming enggak tuh? Pakai apaan, guys ya? Bentar ya. Kayaknya pakai desk deh. Wah ya, jual coba ini. Bukan di move, kocak, nosta dijual. Nah, coba ini kita move ya sampai sini. Apakah bisa ditaruh TV-nya? Gua nggak tahu, kita coba aja ya. TV gua mana, wah ini dia. Asli nggak bisa, harga TV-nya berapa? 1.600, harusnya bisa dong ditaruh dong. Oh, nggak bisa, guys. Gua nggak ngerti lagi ya kenapa ya. Maklum ini game masih close beta ya. Langsung aja ready for renting ya. Deliver job langsung ya. Bentar nih ada pesan. I'm so sorry I have just sent it to you. Oke, dia udah bayar dong. Kita cek ya apakah benar dia sudah bayar. Oh, udah. Sudah nol di sini, sudah dibayar ke kita. Mantap. Oke, ini bayaran tagihan water, electricity dan lain-lain ya, listrik, air. Dia sedih dong. Kelebihan mejanya, Bang, katanya. Kelebihan enggak tuh mejanya? Kita tunggu, guys, review dia kayak gimana nih. Waduh, heck. New item unlock. Kita buka lihat player reviewnya. Bintang 2 dong, sedih sekali. Nosta belum berpengalaman ya, kocak. Coba tadi ada kerjaan-kerjaan baru dah. Looking for an experienced architect. Looking for an experienced architect. Looking for someone to take care of one of my open house. Only serious respond please. Oh, nih yang tadi nih. Jadi pekerjaan kali ini adalah seseorang meminta tolong, dia mau buka apa namanya apartemennya mau disewain, tapi dia nggak ada waktu ceritanya ya. Waduh, heck, nggak ada waktu buat mengurus orang-orang yang datang buat kita jual. Jadi tugas kita diberikan tugas untuk menjual apartemennya atau bukan menjual, menyewakan apartemennya kepada orang lain. Nanti kita dikasih duit gitu. Kita lihat nih orang-orang yang akan menyewa. Apartemen opinion eksepsional, bagus. Apartemen opinion merah, paling jelek berarti. Apartemen opinion fine kalau menurut si Fetch Parks. Kalau menurut si Amirah But katanya eksepsional, bagus.
Vian Sender, oh gajinya 90 ribu dolar dong, salary 41 ribu dolar. Ini kayaknya nih, kita bakal ini nih, nawarin ke dia. Amira. Mbak Amira, ini saya jual rent price-nya 1.400, mau nggak? 3 bulan. Sukses, sip. Mau dia. Loh. Nah, ini dia yang punya ini nih. Yang pakai apa namanya, wey? Nah, ini oh, good game. Yang pakai apa namanya? Topi Santa. Mau ngomong susah amat, wey. Yang pakai topi Santa tadi yang punya. Bintang 5, wey. Digajinya 2.500, mantap sekali ya. Ha. Nosta. Sekarang duit gua udah 16.000 ya. Di sini ada notifikasi, oke, bayar tagihan listrik. Untuk Cindy Rose, next payment-nya masih 6 hari lagi. Oke. Waduh, heck. Ini apaan, kocak kecoa? Waduh, heck, gede banget kecoanya. Oh, dia ngirim banyak kecoa dong. Udah mbak, biarin mbak, enak tahu mbak banyak kecoa mbak. Kecoanya gede banget. Kecoanya boy, wey, kecoanya gede banget, wey. Gede banget kecoa, kocak. Dibersihin dong. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu untuk video game The Tenants-nya yang masih close beta ini. Kebetulan gue dapat kesempatan untuk mencicipi gamenya sebelum merilis nanti di 2021 bulan Januari, Februari, atau Maret. Jadi kalau kalian cari gamenya ya belum rilis guys. Ini gue dapat dari developernya ya, disuruh cobain ya katanya ya, waduh heck. Dan gimana menurut kalian game ini? Menurut gue sih asik sih gamenya sih. Kalau kalian suka game tipe-tipe apa sih, ngedesain-desain gitu, renovasi, boleh lah ini sebagai pilihan gaming ya. Mantap. Dan oke guys, kalau gitu sampai sini dulu untuk video The Tenants-nya. Apakah ada lanjutannya bang? Nunggu gamenya rilis ya. Good game sekali ya. Oke guys, kalau gitu thank you for watching. Semoga terhibur gaming. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan good game, well, play it ya. Mantap.